Oke, teman-teman, kembali lagi di channel Pondok Emas. Oke, jadi di video ini saya mau melakukan unboxing ya. Kita coba dulu. Ini adalah isinya phone holder di mobil ya, teman-teman. Nah, dari Basius. Ini dia. Tada. Oke. Seperti ini. Ini tampilannya ya. Nah, ini coba kita unboxing. Ini untuk taruh di mobil ya, teman-teman. Misalnya untuk naruh HP ya. Memang untuk naruh HP ya fungsinya. Kita mulai lihat dulu dari sisi kotaknya. Jadi seperti ini. Nanti holder ini itu dijepitkan di AC mobil ya, di ventilator AC mobil gitu ya. Taruh tempat keluar angin AC-nya. Nanti mungkin handphone kita bisa juga dingin jadinya ya. Nah, ini dia, karena saya belum punya ini. Kalau menurut saya sih cukup bagus, saya beli di harga sekitar 80 ribuan ya di Shopee, dan saya belum lihat ini apakah recommended atau enggak, tetapi ini cukup bagus ya. Saya tahu saya Basius ini bagus, saya langsung order ke website ke toko resminya ya. Langsung aja kita unboxing ya, teman-teman. Oke, nah jadi nanti gini ya. Oke, kita coba buka. Cook Gravity Vaccin Mounted Holder. Oke, ini dia. Nggak ada lagi ya isi dalamnya. Oh deh, ini ada. Ini beberapa stiker aja ya, teman-teman. Untuk ini juga ada stiker. Ini ada dapat stiker lagi. Oke, ini taruh sini. Oke, ini juga stiker. Nggak tahu lah ini stiker root. Oh, ini untuk di sini ya, di sini. Ini teman-teman, kita coba buka dulu. Oke, nah ini dia. Oke, ini ada. Nah, ini untuk dijepitkan ke mobil ya, teman-teman. Ini dia. Nah, ini kita tekan. Ini masukkan ke AC mobil ya, teman-teman. Itu dia. Oke, cukup lumayan. Nah, ini dia. Nanti kita taruh di sini. Nah, jadi saat ini nekan ya. Jadi ini juga menjepit ya, teman-teman. Nah, ini seperti tangan ya. Oke. Nanti kita coba handphone. Saya ambil handphone saya dulu. Nah, ini dia misalnya kita taruh di sini ya. Taruh di sini kan nurun tuh. Nah, dia akan menjepit di sini. Oke. Nah, ya, mungkin handphone yang bisa maksimal 7 inci ya. Oke, ini dia, taruh di mobil. Emang nggak berat sih handphonenya, tergantung handphonenya, tapi ini kokoh kok, bisa dijepit ya. Ini pun juga kokoh ya, teman-teman. Oke, nih saya cabut dulu. Kita coba pasang ini ya. Ini pasangnya di sini. Oke, kita longgarkan dulu bautnya. Nah, ini dia. Oke, nanti jepitnya mungkin seperti ini ya. Oh iya, seperti ini ya, mungkin bisa jadi ya, teman-teman, seperti ini. Oke, kemudian kita luruskan dulu ini. Kita jepit, kita kencangkan, eratkan, walaupun tak seerat hubungan antara kamu dan dia. Iya. Apaan sih garing. Oke, ini udah lurus ya. Oke, nggak apa-apa, ini udah lurus dulu. Oke, ini hanya bisa portrait ya, teman, nggak bisa landscape. Kalau landscape mungkin teman-teman ginikan aja ya handphonenya. Ginikan ya. Oke, ini bisa, kan ini bisa diputar ya, teman. Oke, okay. Okay, cukup lumayan lah daripada nggak sama sekali. Nah, ini stiker bisa teman-teman taruh di mana ya? Taruh di sini ya, teman-teman, stikernya.
ini dia. Taruh di sini. Oke, jadi bisa teman-teman gonta-ganti ya stikernya. Nah, seperti ini dia. Nice. Nice. Ini bahan materialnya terbuat dari karet ya teman-teman, sisi ini. Jadi agar nggak mudah gores aja handphone yang kita taruh ya. Ini juga karet. Nah, ini juga karet ya, kakinya juga karet. Oke. Iya, iya. Oke, itu aja sih ya teman-teman untuk reviewnya. Ini nanti saya coba langsung pasang di mobil ya. Nah, kita coba nanti pasang di mobil. Yuk, kita coba pasang di mobil.